Iya. Ini saya di parkiran, Bu, mau turun hujan. Enggak apa-apa, masuk aja, Pak. Mobilnya masuk aja. Oh, ke depan kota enggak apa-apa. Oh, mobilnya masuk. Kita mau keluar juga nih, saya ketemu ya. Saya gimana Anda? Oh, gitu. Ya udah. Saya masuk aja ya, enggak apa-apa ya. Ini ya, mobil ambulan ya? Bukan, bukan. Kita pakai mobil pribadi. Oh iya, boleh masuk aja, Pak. Ah, siap, nanti siap. Parkir di belakang mobil putihnya aja, Pak. Oke, okay, siap, siap. Makasih ya, Bu. Ya. Mari. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini kita ada di Polsek Jatiwung, teman-teman. Ada di Polsek Jatiwung dan tadi kita barusan komunikasi sama pihak kepolisian yang nanganin kasus Nanda. Nah, jadi kita rewind dulu nih ke belakang nih. Siapa sih Nanda itu gitu loh. Nah, sedikit cerita teman-teman, ada Nanda ini dia terpaksa melakukan kejahatan ya, mencuri, tapi untuk adik-adiknya, untuk keluarganya gitu loh. Nah, terus abis itu viral lah di media sosial Tangerang gitu, buat Tangerang, terus info Tangerang gitu-gitu deh, viral di situ. Akhirnya ada yang ngetek saya, Bang, coba dibantu. Nah, ternyata katanya ibunya itu ODGJ, teman-teman, ibunya ODGJ. Dan akhirnya setelah dilaporin ke Polsek Jatiwung, diperiksa lebih dalam, akhirnya yang mencuri itu tidak jadi ditahan. Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan. Ya, dia melakukan kejahatan mencuri itu untuk membantu keluarganya. Dan ternyata ibunya itu ODGJ gitu loh. Akhirnya ya udah, Polsek Jatiwung ini melakukan apresiasi kepada pencuri tersebut yang bernama Nanda ini untuk kerja di Polsek Jatiwung ini menjadi buruh harian lepas gitu loh. Dan tadi kita juga udah teleponan sama pihak kepolisian, katanya suruh masuk aja. Jadi kita mau coba ngobrol sama Nanda dan insya Allah kita mau survei juga ibunya. Kita mau lihat keadaan dan kondisinya di sana ya. Oke teman-teman, doain semoga lancar dan tidak ada halangan apapun. Ya udah, kita masuk dulu yuk. Kita ketemu sama Nanda dan polisinya. Jadi alhamdulillah saya sudah berkesempatan datang ke Polsek Jatiwung dan ini suatu penghargaan yang luar biasa nih. Kita sudah bersama Pak Kapolsek. Yes. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Jadi kita udah sama Pak Kapolsek, Pak Stanley ya, Pak ya. Jadi saya kesini itu dan atas arahan dari Bu Yik juga. Yes. Bu Yik, tentang kasus yang mencuri kemarin. Ya, benar. Mencuri kemarin atas nama Nanda ya, Dan ya. Atas nama Nanda, dan Nanda ini kalau sepengetahuan saya dan ngelihat di berita itu, Nanda ini katanya dia itu mencuri untuk kebutuhan keluarganya. Ya. Nah, setelah diselidiki itu katanya ibunya ODGJ. Benar. Nah, kita kan fokus ke ODGJ-nya nih. Okay. Dan ya. Fokus ke ODGJ-nya makanya, tapi sebelum kita masuk ke ODGJ-nya, saya mau tanya-tanya dulu enggak apa-apa boleh, ya? Boleh, boleh. Mau tanya-tanya dulu, itu gimana cerita awal, Dan? Ya, baik. Gini, Mas Adif. Mas Adif. Jadi cerita awalnya tanggal 18 Maret kemarin. Ya. Memang saya lagi di ruangan nih. Terus saya melihat di CCTV ada seseorang yang diborgol. Nah, terus saya keluar, senanya kepada anggota, ini kenapa? Mencuri, Dan. Mencuri di Indomaret, salah satu Indomaret di Cibodas. Nah, terus saya tanya, kamu mencuri apa? Nah, dia mencuri sabun gitu, sabun. Kok mencuri sabun buat apa? Saya pikir gitu kan. Ternyata dia mau menjual, mencuri sabun itu untuk jual buat menghidupkan orang tuanya. Orang tua di mana? Orang tua kenapa? Orang tua saya sakit, Pak, katanya gitu. Sakit apa? Ya, gangguan jiwa gitu. Nah, terus saya agak sedikit terenyuh lah. Ya. Oh, gitu. Siapa namamu? Nah, Nanda. Saya panggil anggota, coba cek
tanya dia di mana tempat tinggalnya, silakan dicek apakah benar memang dia mencuri untuk ibunya atau di mana, nanti laporkan ke saya. Gitu. Kemudian setelah dicek, laporkan ke saya, ya nan, ternyata mereka kirim foto semua kan, wah kondisi rumahnya memang sangat memprihatinkan. Orang tuanya juga, dan saya kesana, saya kesana, ketemu dengan orang tuanya, memang ya gitu deh, memang ngomong ya gak nyambung, oke, akhirnya saya komunikasi lagi dengan penyidik, ya coba kita membantu dia gitu mas. Oke, nah soalnya jadi banyak yang nge-tag saya dan di medsos khususnya Abot TNG kan, Abot Tangerang, makanya saya bilang kebetulan kita juga kan, saya kan orang Tangerang juga dan Tangerang Kota juga, saya bilang nih posisinya di mana gitu kan, akhirnya saya komen, terus nggak lama Bu Yiyik yang info ke saya, makanya saya bilang saya bisa hadapan sama Pak Kapolsek sekarang. Alhamdulillah. Nah itu nanti mungkin setelah itu kita mau ke rumahnya Nanda, untuk penanganan lebih lanjut dan jadi kita itu kan memang kegiatannya tentang ODGJ dan ODGJ nanti kita urus ODGJ-nya, kita mau bawa ke rumah sakit rencananya. Rumah sakit, cuman saya belum ngobrol sama Nanda ini dan belum ngobrol sama Nandanya. Ya, Nanda kan sekarang dia udah kita kasih kerja sini ya. Oh, alhamdulillah. Kerja sini sebagai pekerjaan yang lepas supaya bisa ya setidaknya mencegah dia untuk mencuri juga, kemudian biar dia ada penghasilan ada penghasilan meringankan sedikit bebannya, dia bisa membantu keluarganya gitu Mas Adi. Oke, mohon maaf dan kalau Nanda ini sudah lulus sekolah atau belum? Nanda ini sepertinya mungkin tidak sekolah Mas Adi. Dia tadinya pengamen, pengamen, terus mungkin karena terpaksa, munculnya di Indomaret itu. Oke. Ya tapi kita udah komunikasi dengan pihak Indomaret juga, Indomaret juga tidak menuntut, tidak menuntut juga damai, sehingga memang ada namanya restoratif justice. Itu salah satu penyelesaian tindak pidana yang mana untuk keadilan bersama, penyelesaian secara adil lah ya. Jadi ketika kita lihat syarat-syaratnya memenuhi syarat, karena si Nanda ini juga bukan seorang residivis, dia juga diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini kita udah ketemu dengan Pak RT, Pak Lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mereka menyampaikan bahwa anak-anak ini anak-anak baik. Anak baik. Ya. Sehingga memang mereka minta terima kasih karena kita hari ini juga melaksanakan aksi sosial, kita memberikan bantuan kepada keluarganya Nanda. Lalu kita mengambil suatu inisiatif untuknya kan ada di sini untuk meringankan bebannya. Alhamdulillah. Gitu, berarti Nanda sudah bekerja di sini sebagai buruh harian lepas atas pekerja harian lepas ya. Atas atensinya Pak Kapolsek nih. Ya. Terima kasih Pak Kapolsek. Sama-sama, Mas Adi. Semoga Nanda juga semakin baik ya. Benar. Satu lagi nih Pak Kapolsek. Ya. Kalau Nanda seandainya dijerat hukum itu berapa tahun Pak Kapolsek? Sebenarnya kalau dijerat hukum pun karena dia masuknya tipiring ya, artinya dia mencuri sabun. Ini tidak melebihi dari 100.000. Tidak melebihi ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita majukan juga susah naiknya. Karena jatuhnya tipiring, tidak pidana ringan. Ya mungkin hanya kurungan. Kurungan. Ya. Paling beberapa bulan aja bulan. Gitu. Nah, tapi alhamdulillah berkat Pak Kapolsek nih jadi Nanda terselamatkan di sini. Nah kira-kira sampai berapa lama sekarang di, kerja di sini nanti atau seterusnya? Seterusnya. Dengan kita tetap melihat perilakunya dia, selama dia masih betah di sini ya kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Ya. Berarti dari attitude-nya juga ya Pak Kapolsek ya. Dan memang beberapa hari dia sangat rajin. Bagus, ya. Dia rajin sekali. Yang dipantau tuh sama rekan-rekan juga. Laporan bagus. Ya semoga ke depan bisa lebih baik ya Mas. Amin. Ya, kita manusia biasa. Betul. Untuk hari ini hari yang keberapa dan Nanda bekerja di sini? Ini hari ketiga. Hari ketiga. Oh pas berarti hari ketiga ya. Benar. Pas hari ketiga. Ya. Ini hari ketiga dia kerja di sini. Ya semoga konsisten, tidak membuat macam-macam lagi di sini dan ya. Mudah-mudahan. Amin.
Dan nanti izin aku upload ke YouTube enggak, Pak? Boleh. Silakan aja. Soalnya nanti kita insya Allah bawanya ke RSJMM di Bogor. Tapi harus memenuhi surat-surat administrasinya juga. Ya, kayak mungkin ya. Terus gitu deh, nanti kita bawa ke RSJ. Tapi kalau saya nggak mungut biaya spesial pun. Okay. Ya semoga ini 0%. Membantu lah ya. Iya, membantu, membantu, makanya itu. Meringankan, membantu. Siapa tahu mungkin karena kan kalau ODGJ itu kan bermacam-macam. Iya, betul. Mungkin beliau depresi ya, ya, karena mungkin ditinggalkan suami juga. Suaminya, anaknya banyak. Jadi ya, mungkin salah satu faktor itu tekanan juga ya, kan. Mungkin bisa disembuhkan sih. Mudah-mudahan. Amin, amin. Kalau masih depresi kayaknya masih ringan masih bisa, sih. Ya. Masih ringan. Nah, ini teman-teman patut diapresiasi nih. Bagus banget Polsek Jatiwung atas apresiasi kepada Nanda, dan kita doakan semoga Pak Kapolsek, Pak Stanley itu semakin sehat, semakin amin, maju terus karirnya, amin, dan semakin jaya terus. Amin. Mantap. Mantap. Pokoknya doain semoga karyawan-karyawan yang ada di Polsek Jatiwung ini sehat selalu dan jauh dari corona. Amin. Amin. Luar biasa. Pak, makasih ya, Pak. Thank ya. You, bro. Kita langsung pamit ke rumahnya Nanda. Okay. Nanti kita lihat kondisi ibunya. Baik, itu aja. Oke, okay, teman-teman, baik, lanjut ke tempat rumahnya Nanda. Baik, terima kasih. Nah, setelah selesai bersama kita ngobrol sama Pak Kapolsek, Pak Stanley, kita menuju rumahnya Nanda nih. Nah, Nanda sekarang ada di belakang. Tuh Nandanya. Halo Nanda. Halo dong. Jangan cuek-cuek dong. Gimana Nanda kabarnya? Baik. Hah? Tadi kita belum sempat ngobrol di sana ya, di Polsek ya. Iya. Karena kan lagi sibuk ya. Nanda juga lagi kerja. Nah ini Nanda nih, ini Nanda. Kita mau coba cek ke rumah, ke rumahnya Nanda ya. Kita mau lihat ibu ya. Iya. Lihat ibu, keadaan ibu gimana. Berapa jam perjalanan dari sini? Ya paling 15 menit lah. 15 menit ya, ya udah. Nah, ini kita udah sampai nih di rumah Nanda nih. Ini nama daerahnya apa? Pemda Bawah. Kampling? Kavling. Kavling, Pemda Bawah. Iya. Oh, di sini nih. Nah, terus keadaan ibu gimana sekarang? Kurang sehat gitu. Kurang sehat ya. Nanti kita lihat ya. Iya. Kita lihat. Sering ngamuk-ngamuk gak? Sering, kadang-kadang. Oh, jadi angot-angot ya? Maksudnya kadang ngamuk, kadang enggak gitu ya? Kadang-kadang marah-marah gitu. Oh, kadang marah-marah. Kalau marah-marah suka ini nggak? Suka apa? Banting-banting barang atau membahayakan diri nggak? Enggak ya. Oh, udah. Sejauh kan dari sini? Dekat dari sini. Ya udah. Nih ya. Awas tawuran ya? Mau tawuran ya? Oh, enggak. Oh, mana? Oh, ini. Ini rumah Nanda nih. Kenapa? Marah-marah ya. Kita datang marah hari ini. Assalamualaikum. 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 Halo, Ibu. Lu ngerti kalau masih geram. Boleh galak dong. Kita kan seram, kita kan mau silaturahmi. Bukan setiap hari. Kan saya baru pertama kali. Mana? Kita baru pertama kali udah diomelin. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita di anjing-anjingin. Ya udah, enggak apa-apa. Ibu namanya siapa? Kita baru pertama kali datang langsung diomelin. Katanya kemarin-kemarin lu ngasih apa? Nggak ini. Tuh, kita sama teman media juga tuh ada abang lu. Coba kita masuk dulu yuk. Yuk kita masuk. Enggak apa kita masuk. Kita boleh masuk ya Nanda ya? Nanda kita boleh masuk enggak?
boleh masuk gak? Gak boleh. Misi lagi tidur ya? Ibu, kita ngobrol bentar yuk. Sebentar aja. Nama saya bukan Bambang. Nama saya bukan Bambang, Ibu. Nih, aku bawa makanan nih. Nih, bawa makanan mau gak? Nih. Nih, bawa makanan buat Ibu nih. Saya haram lu dikasih lu. Jangan dipoto-foto. Enggak, enggak foto. Ya, udah pakai baju dulu deh, boleh. Jangan enggak mandi dong. Kalau enggak mandi nanti bau. Ya, udah mau ya. Nanti saya pakai baju dulu katanya. Tapi mau masih oke, masih mau pakai baju dia. Setiap hari emang marah-marah Ibu ya? Begitu, begitu terus ya Bu ya? Apa Bu, bismillah lah. Iya, kadang ini apa? Tingkat, ya gitu. Tingkat marahnya kita gak bisa prediksi. Kadang baik, kadang... Yang mana yang cewek ini ya? Sekarang dia ke parkiran. Oh, parkiran ya. Yang nomor 2 kan parkiran. Ha-ha. Yang nomor 1 kan nyuci motor. Curhat sini yuk, apa yang mau dikeluh kesahnya sini? Nanti lu kalau gua punya anak kayak segini. Enggak boleh disumpahin, enggak boleh. Lagi begini gua lagi sampai maling, gua mati lu. Enggak boleh. Mati lu sayang lu. Enggak boleh ngomongin mati. Mati mah ada yang kalah lu, Allah lu. Kalau dia masih hidup lu. Oh, no. Kalau kiamat lu. Kalau mati udah urusan Allah ya. Ibu. Ya Allah, orang bisa masuk ke rumah saya, Pak. Saya lagi tuh pada ini. Siapa? Itu si Bambang itu.